nih. Jadi mode untuk berubahnya nanti kita coba rekamin. Ini mode semua mode animal ya. Habis ini mungkin kita mau coba ubahin ke mode tank dan mode robot gitu ya. Nah, untuk artikulasinya sendiri gimana? Kita cepat aja, kita coba dari sini. Jadi untuk ekor nih. Nih, ekornya sendiri tuh, kalau teman-teman bisa lihat ini lebih mantap dari SRC ya. Artikulasinya ya, benar-benar bagus. Terus untuk tangan juga. Tangan nggak cuma atas bawah, bisa ke belakang, bisa agak lebar. Kaki jangan ditanya lagi. Terus kalau memasukin topengnya ini bisa banyak. Jadi untuk masukin topengnya aja lumayan ya. Oh. Artikulasi untuk T-Rex seperti ini ya. Maaf kalau ada burung. Untuk singanya sendiri artikulasinya ada banyak macam. Ini sebenarnya bisa diturunin gini. Jadi bisa miring-miring. Terus kaki juga bisa gini, bisa kebuka. Terus ini juga bisa dimajuin, mundurin. Seperti ini. Jadi bisa dibilang ini mantap ya. Mulut. Terus untuk gajah atau mamut juga artikulasinya okay ya. Untuk ini, untuk tangannya sendiri, jadi ada banyak engsel. Kalau teman-teman bisa lihat, ada satu, ada dua, ada tiga yang bisa diputar. Jadi nggak hanya sekedar belokin gini, tapi ada engsel kedua untuk nurunin. Oke, semoga agak jelas teman-teman. Kalau untuk Ceratops ini engselnya ini bisa ditarik keluar si tangan depannya dia. Bisa diturunin. Udah bisa turunin seperti itu. Terus ininya juga bisa gerak ya. Ada engsel. Jadi nggak kaku bisa dibilang. Untuk yang pterodaktil lama gimana? Untuk yang ini, jadi nggak usah takut juga. Ini ada sebenarnya yang model lamanya. Cuma biar keren kan, jadi dikasih yang lebih baru. Ya, model lama itu ada di sini. Bisa juga. Itu cuma dikasih model kerennya lebih gede ya. Jadi komen di bawah teman-teman, ini menurut teman-teman gimana? Kalau menurut saya sih keren banget sih, nostalgia tahun 90-an ya, lebih bagus dibanding SRC kalau menurut saya, karena bisa katai atau berubah ya, bisa gabung ya, gabung sama dilepasin. Oke teman-teman, sampai jumpa.